Sebagai selebcing yang hidupnya hanya dieksploitasi dijadikan konten, yang lato-latonya sudah dihilangkan, yang punya babu miskin, yang beli dry food kiloan. Dengar ya perempuan jahanam, dari 2019 aku ni udah main TikTok. Kau hitung, udah berapa banyak royalti ku kotoran, ha? Selama ini udah kudiam-diamkan ya perempuan jahanam. Berpoya-poya kau pakai-pakai duitku. Sekarang aku udah gak tahan lagi, biar ku ungkap ini ku publik, biar semua orang tahu. Assalamualaikum, jangan remehkan sedekah makanan ke kucing dan jangan pernah skip. Karena apa? Aku pernah review bun beberapa saat, review untuk merubah makanan kucing. Ya, dan itu benar-benar sangat mendatangkan rezeki yang banyak banget. Mau tahu gimana cara triknya? Makanan kucing kan ada macam-macam ya, ada yang bentuknya kering, ada bentuknya basah, atau mungkin ada juga yang beli makanan ikan tongkol cuek ataupun bikin ikan tuna sendiri ya. Nah, itu yang biasa aku lakukan. Waktu pertama kali aku beli makanan kucing yang kecil, ternyata kok kucing cuma sedikit ya makannya ya, nggak selahap itu yang aku bayangkan. Akhirnya aku ganti dengan pakai ikan tongkol cuek yang biasa kalau di Jakarta itu ada dijual ya kan, atau teman-teman bisa. Sebagai selebgram yang hidupnya hanya dieksploitasi dijadikan konten, yang lato-latonya sudah dihilangkan, yang punya babu miskin, yang beli dry food kiloan. Dengar ya perempuan jahanam, dari 2019 aku ni udah main TikTok. Kau hitung, udah berapa banyak royalti ku kotoran, ha? Selama ini udah kudiam-diamkan ya perempuan jahanam. Ingat senang ke nak jadi kucing? Penat? Penat tahu tak? Dah lah sikit-sikit nak record. Asyik nak mempergunakan kita je. Ingat kita ni apa? Hei, kalau cakap ni sekarang, tak dapat makan sedap-sedap pula. Aduh. Ha, tengok tu. Dia pergi zoom-zoom pula muka aku. Hei, akulah kan.